Hai everybody shopper, balik lagi di Dapur Bernardi. Kali ini Dapur Bernardi bikin cemilan cuma 3 bahan. Gak usah lama, gak usah ribet, langsung aja kita mulai. Pertama, siapkan kulit pastry, lalu potong sesuai selera. Kalau ini dipotong kotak, menyesuaikan panjangnya sosis. Kali ini kita pakai Bernardi sosis sapi 10 cm. Kulit pastry dikasih lembaran keju, ditumpuk lagi dengan sosis 10 cm, digulung, dikasih kuning telur atasnya, ditabur oregano, udah sesimpel itu. Di ovennya sebentar aja ya bun, ini kurang lebih 5-10 menit ya, tetap diintip-intip biar nggak gosong ya bunda. Ini susah sekali masukkan ke ovennya. Nah, kalau sudah selesai bunda, udah disajikan gitu aja, simple. Bisa bikin cemilan, bisa dibuat bekal si kecil. Udah segitu aja, thank you udah nonton, langsung aja request resepnya sekarang juga, ini wajib karena gampang sekali. Thank you udah nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bernardi Factory Shop. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tahu video terbaru selanjutnya. Thank you, dadah.